Densus 88 tangkap 4 terduga teroris yang diduga akan menyerang sejumlah kantor polisi di Pekanbaru, Riau. 2 orang berinisial WN dan BS ditangkap di Perumahan Pandau Permai, Kabupaten Kampar, sedangkan 2 lainnya ditangkap di Kubang Jaya dan Pekanbaru. Keempatnya merupakan anggota jaringan Ansarut Daulah. Petugas juga membawa seorang perempuan yang diperkirakan istri dari salah satu terduga teroris.